Halo Kak Ibo, lagi ngumpul sama semua nih. Eh, apa tuh kok wangi banget? Duh ya, kok kayak enak, bagi dong Pi. Icip dikit lah Pi, ngupeng nih. Papi pelit banget, imalsin kalau nggak mau bagi jangan makan depan Ibo ah. Melas banget kak ya, jangan. Katanya di sini mau ada konser. Ibu mau cek dulu listriknya aman-aman aja atau gimana? Tuh lucu banget tuh, lucu banget. Ih, lucu banget. Ramah ya. Ah, ternyata banyak cewek-cewek cantik, mumpung pakai seragam, godain ah. Ibu. Nah, ini ada lagi cewek cantik, walaupun sama cowoknya tetap godain ah. Siapa tahu bisa nikung. Timbang dulu, timbang. Sini, sini. Tujuh empat. Gitu. Sini, sini, Ibu. Ibu. Sini. Ibu. Masuk. Gak apa-apa, Onco. Mandi dulu. Mandi dulu, Ibu. Sini dulu, mandi dulu. No, pojok, no, sana pojok. Sini. Ini klinik aja, cepetan. Enggak, ini gue pegangin. Orang di prank semua. Orang ngajar emang pada. Duduk. Sebenarnya sih ini kalau bisa beratnya dikurangi lagi. Takutnya dia pada hewan-hewan obesitas banyak banget bu apa penyakit. Ibu pura-pura nggak dengar. Lamaan dia bisa ini apa si tulangnya tidak mampu menumpu lagi ininya besok. Ini kan masih 2 tahunan ya. Masih jadi masih prima lah kalau kita aja seumur gini lah. Ini masih muda gitu ya. Nanti kalau diet, Bu. Body harus dijaga, Bu, supaya diet, bisa umurnya panjang sampai tua. Adikku tuh mulai ikutan ngatain kakaknya, diet. Hey, diet ya. Mulai frontal ketawain. Halo. Cerita Ibu ke The Breast, menyamar jadi Koko Gongsi Gongsi. Sekuritinya langsung baik, berharap dapat angpau ya. Hah? 2 tahun. Kucingnya turunin dong bak, kata Ibu. Oke, juara 3 lalu juara 2.
Sama. Jatuh pada diri. Sini Bu, sini. Sini sini, nona. Jadi permasalahannya Ibu itu terutama di hari Minggu ada tiga, yaitu anak-anak yang Mama Yanti. Jadi kalau hari Minggu papinya cuci mobil dibantuin sama anak-anak Mama Yanti. Sama ibunya dipikir papi main sama mereka tapi ibunya gak diajak, jadilah dia gong terus lagi bikin video. Jadi dia sepanjang hari selama anaknya Mama Yanti masih di sini, gong terus. Setiap kita keluar kasih mereka susu, kasih roti, dia irinya keluar, cemburu banget, snacknya pun jadi terbengkalai karena dia terlalu fokus bagaimana caranya dia keluar. Ngomong-ngomong, untungnya adiknya nggak terpengaruh. Bu, kita sama seperti tahun lalu jalan-jalan malam tahun baru yuk. Yuk. Berani sama kembang api. Ini ya. Jalan Bu, oke. Okay. Jalan Bu. Ini malah ibunya takut. Ibu Don. Kilaf, gong-gong, dan dimarah papi. Ibu, it's okay. Peace. Berapa kilo itu? 70. Tenang, Bu. Dia lebih gendut. Siapa lari-lari? Itu anak-anak lari karena Ibu atau siapa ya? Prank dimulai. Halo semua. No ibu. No ibu. Ibu no. Ibu no. Hah? Ibu no. Kenapa Mik? Oh ada anjing baru. Anjing baru. Siapa? Oh dilepas. Bahaya dong. Oh gitu. Oh ya udah. Ibu no ibu. Santai dong. Orang gak diapa-apain juga. Dadah. Dah yuk Bu. Galak banget sih. Ibu panggil. Ibu. Ini dia bayi paling berani di dunia menghadapi anjing bobot 72 kg. Ya jelas beranilah dari kecil udah selalu bersama. Tuh lihat maminya aja nggak peduli bayinya main sama anjing besar. Awas jatuh ada utuh. Posisinya di bawahnya pun tetap aman. Jangan digituin nantinya. Ditiban kaki ibu serasa ditiban truk tronton. Ibunya malah yang kabur takut dicubit-cubitin sama adiknya.